Oke, siapa aja duluan lah yang masuk aja lah. Eh, siapa duluan? Siapa duluan? Bah, barusan ya saya sama Wadadang teh voting. Yang pertama melawan apa teh? Sandi. Ya. Eh, enggak ada. Enggak ada. Enggak mau, saya enggak mau. Mana? Saya enggak diajakin voting. Wah. Eh, Ding. Mane mau ikut voting gak percuma ya, saya suaranya 2, kamu 1, tetap aja kamu kalah. Berarti kamu sekarang lawan dulu si Abah. Gak bisa, saya tuh gak diajakin voting coba sama si Dudung sama si Uwa. Seharusnya juga diajakin voting atuh nih. Gambreng, baru ketahuan siapa lawan Abah. Si Brody juga anak SD, wah ya. Gambreng mah anak SD permainannya. Kalau udah seumur-umur saya gini, apalagi ilmunya tinggi, mendingan udahlah 3 lawan 1 sok. Ini sebentar ya. Mentang-mentang habis pulang kampung ya, belajar ilmu kebal, berani lawan kita, berani juga pukulin sama kita ya. Ilmu HD pisan. Abah geus tapa ya. Udah tapa, udah dapat ilmu baru. Sok siapa yang mau nyobain ilmu baru saya lagi acara. Serius itu teh? Benar. Geus ngelmu? Benar itu. Udah tuh. Sis bro ding mah polos pisan. Yang enggak atuh ding, mana teh polos pisan sih kepala kamu? Bercanda saya mah ada ilmu gitu. Benar ya? Ya. Kalau kena ya jangan sampai nangis nih. Ya. Serius. Tari bae. Yang pada lewe. Eh, tari bae. Tari bae. Saya mah. Bukannya sparing malah kabur, hah? Bukan begitu tadi teh. Kesana teh sakit perut bah. Plus ngetes kelincahan Abah tuh harus. Ya. Oh bah, kalau dilihat dari latihan sekarang ya, ilmu bela diri Abah makin canggih. Ya. Bener bah. Tadi lamun ke sparing teh Abah dinyakeun. Wah, ieu tiluan teh bebak belur ieu mah teh. Jai. Heeh. Berarti udah saatnya ini. Kalau besok melawan orang dari Tetarung, saya bisa menang ya. Amin. Insya Allah, bah. Insya Allah. Aduh, bah. Lapar. Ya, aduh. Ya, bah ya. Oke. Kita istirahat dulu ya. Ayo. Ya, bah. Tadi hampir aja rusuk kiri saya kena ku si Diding. Aduh, saya harus belajar jurus-jurus untuk melindungi rusuk saya kalau begini mah, eh. Bah, masa es kelapa doang sih? Satu lagi. Bang, kalau kamu mau 10 juga boleh lah isi duit lah. Bang, nanti kamu punya perut kemung. Saya telo bating mah. Udah deh, pada nggak apa-apa. Wits. Rai. Kalian jangan jebles ya. Ini pasti teh manis yang nelpon ini teh. Tidak ada yang lain ini teh. Jelas, jeblos. Cemburu lah ya, Pak. Diangkat, Pak. Jelas. Tuh, angkat. As dulu itu tidak laku-laku. Sombong. Ada pelongong kok. Angkat. Kenapa tuh, Pak? Diangkat tuh. Angkat, Pak. Kenapa, Pak? Angkat. Mana kebetulan itu? Cekeket yang nomor ah. Boleh dah. Tapi angkat aja tuh Abah, siapa tahu dia mau ngasih job. Jadi lumayan buat bengkel. Wah, betul. Enggak, saya mau salah. Enggak mau, saya nanti salah. Angkat buat Tatama, beli souvenir ya, beli. Lepas. Buru mati. Sok betul lah. Angkat kuriding nanti. Angkat tuh, Bang. Assalamualaikum, Burut. Bu Direktur. Kumaha damang? Aduh, Akang ewok. Mani ngeunah pisan denger suaranya. Terima kasih panggilan sayangnya, Kang Ewok. Kumaha damang, Pangestu. Ya, kabar sehat, alhamdulillah. Di sana bagaimana, Didi tuh? Motor-motor pada sehat semuanya, kan? Iya, sehat, sehat. Akang juga sehat.
Eh, nah geningan nanyain motor. Aduh, lupakan saja atuh motor. Sekali-sekali sok atuh main ke kantor, tengengukin di burutnya. Burutnya juga kangen sama Kang Ewok satunya. Ya kan saya montir, yang ditanya motor. Beda kalau saya tukang cilok ya, yang ditanya aci. Mohon-mohon burut, nanti diajaklah istri saya ke sana ya. Aduh, ilfil pisan Kang Ewok, kumaha sih ah. Ditutup deh. Wah, mentega pisan.